Ya, nah hari ini kita mau explore sebuah tempat wisata yang paling populer nih di Kota Lubuk. Apa itu? Yaitu Air Terjun Piala ya. Hari ini saya dan Omar dan mamanya Omar nih, kita hari ini ke Piala. Nanti ini ya, ke Air Terjun Piala. Nah ini, baru ngeliat tadi gerbangnya ini, dan selalu disuguhkan dengan air yang sangat jernih sekali ini. Biasa ini, dan ini di kayak di puncak bukit itu ya, dan Kota Lubuk di bawah sana. Nah di bawah sana Kota Lubuk yaitu pun ya, dan itu jalan masuknya tadi. Oke, dari Kalimantan ini bang. Oke, maksudnya 5.000 per orang ya. Kita jalan kaki. Omar, nah ini kita ke arah Asian Piala ya, anak ya. Nah kita melewati jalur ini sekitar 300 meter ya, kita ke arah Piala. Oke. 300 meter tapi udah terasa terdengar suaranya, suara atau jenisnya. Jadi Asian Piala ini dia sekitar 20 menit ya dari Kota Lubuk, tapi nanjak sih, nanjak banget ya, karena memang dia di puncak bukit yang di Lubuk ya, dan airnya jernih banget. Ini kita bisa dengar langsung suara terjunnya dari arah beberapa ratus meter di sana, dan juga suara-suara binatang di hutan ini. Ini hutannya sih lebat banget ini ya. Oke, selamat datang di Air Terjun Piala Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Oke, ini dia, kita sambut langsung oleh air yang sangat jernih ini, makan kehijau kebiru-biruan ini ya. Luar biasa ini mah. Jernih mah ya. Oke, Air Terjun Piala. Mantap. Ini dia ya, Air Terjun Pialanya. Ini saya masih bingung juga nih, kenapa yang bikin warnanya hijau seperti ini. Kayaknya pasir putih di bawah sana, dan dipantulkan oleh dedaunan yang ada di sekitar Air Terjun Piala ini. Ini semuanya hutan ya, hutan lebat ini. Nah ini, luar biasa. Segar banget udaranya, jernih airnya. Wow, ini air terjunnya. Luar biasa ini. Adem banget. Ini tingkat yang pertama ya, dan ini ada beberapa tingkat air terjunnya ini. Tingkat yang pertama, ayo cepat maaf. Luar biasa ya indahnya Air Terjun Piala ini. Tingkat yang pertama, kedua, tiga, keempat. Ih, luar biasa ini. Sangat ekstrim. Luar biasa ya. Ini terbayar, San Ki. Tadi nanjak apa, jalannya ke sini nanjak banget. Sekarang terbayarkan semua nih. Keindahannya, segarnya, jernihnya. Luar biasa.
Pak Omar. Selang banget ya. Hai, Mama Omar. Ya malu. Oke, kita mulai lagi ya ke arah tingkat berikutnya. Nih, kita lihat lagi. Nah, akhirnya sampai kita ya di tingkat 2, 3, 4 ini ya. Luar biasa ini air terjunnya. Segar banget. Ya. Hati-hati ini agak licin sekali ini jalannya. Luar biasa, ini airnya terjunnya deras. Jadi kita ngomongnya agak nyaring ini. Luar biasa ya. Nah, ini dia tingkat yang paling tingginya. Ini dia ya. Air terjun Piala. Wuhuu. Oke, ini buat pengunjung semuanya dilarang meloncat ya atau melompat dari atas air terjun. Karena ini sangat berbahaya ini ya, karena ya sangat tinggi sekali. Banyak kebatuan di bawahnya, juga ada beberapa kayu ini. Apa ke situ Omar di apa yang kena di hotel lo? Oke, yuk, oke, nah.
Oke. Ya, pintar ya. Saya segah mah berarti kalau hika rajin enggak panjung. Nah, ini udah jam berapa ini ya? 10 pagi ya waktu setengah. Ini semakin siang semakin mantap warna dari matahari yang menyinari air terjun Piala ini semakin mantap ya. Sega pun juga gantul itu. Luar biasa ya. Jadi Duk ini kaya dengan laut, gunung, dan juga air terjun. Jadi ya seperti ini ada beberapa air terjun lagi yang ada di Lubuk Banggai ini ya. Sudah semakin siang, kita kayaknya harus kembali lagi ya mencari spot lainnya yang ada di daerah Lubuk Banggai ini ya. Oke, ini keren, nilainya luar biasa. Dan saya rekomendasikan Anda yang mau ke Lubuk, wajib ke sini, ke Air Terjun Piala. Oke, guys, gimana ini guys? Gimana, puas tadi? Ya puas. Mantap ya, mantap ya. Luar air minum, pernah puasa. Omar berpuasa, jadi Ramadannya apa namanya nggak ada air minum katanya ya. Ya oke enak ya, nggak apa ya, harus kuat pokoknya. Nih Wawai Barito di sini jalan-jalan Sulawesi Tengah. Ini mungkin di sini kayaknya ini warung-warung ya mah ya. Ya warung tapi tutup kan. Kayaknya karena warna, sekarang ini Ramadan tutup deh ya. Iya dia mah harus kuat ya nak ya. Kuat tokat kuat. Minum pokoknya. Tapi kan cuma Safir kah? Harus kuat. Tahan dulu lah. Ya, kita kembali ke arah jalan tadi ya. Kita turun ke arah parkiran. Ini juga pengunjung udah mulai datang nih ke acara ini. Luar biasa sih ke gunung ini. Nah ini ya. Dibuat juga salurannya. Buat air mengalir ke arah kota kayaknya ya. Pelanya ya dari kejauhan 1, 2, 3, 4, 5 tingkat ternyata ya, luar biasa ini airnya nih, yang heran sih ini hijau atau sekal bening itu ya, tempat cahayanya sangat bagus sekali siang hari ini. Oke, terima kasih ya kita udah nonton kami hari ini di perjalanan edisi Sulawesi Tengah. Luar biasa. Kita ketemu lagi di tempat yang lainnya.